if you look just at the Quran, you will get the indication that you can have sexual intercourse with a five-year-old. The reason why it's haram to have sexual intercourse with a five-year-old is not found in the Quran at all. If you just read the Quran, it is halal. It would be halal to have sexual intercourse with a five-year-old. In Surah Al-Talaq, chapter 65, verse 4, Allah subhanahu wa ta'ala tells us who you can divorce and who you cannot divorce. And then he says, وَاللَّئِ لَمْ يَحِدْنِ وَاللَّئِ لَمْ يَحِدْنِ And the ones who had never been pubescent before. And by the way, this is very important, yeah? I want all Muslims to be aware of this. The reason why we don't have sexual intercourse with five-year-olds and six-year-olds and seven-year-olds or whatever is not because of puberty. Wait a minute, what did you say? It's not because of puberty, because that verse in the Quran actually says لَمْ يَحِدْنِ They never had puberty before. You can't go around that. The Quran doesn't say anywhere in the Quran that the woman has to be pubescent. I dare you to find one verse in the Quran where it says you're not allowed to marry someone based on harm, or you're not allowed to have sexual intercourse based on harm, or you're not allowed to marry someone based on puberty. So if you're a Quran alone, you're allowed to have sexual intercourse with five-year-olds. Get me one verse in the Quran which says the woman has to be pubescent. One verse. I want one verse in the Quran from the beginning of the book to the end of the book which says that she has to be pubescent. So okay, so that makes it halal from your perspective. From your perspective, it's halal. You know in the Quran it says, حُرُمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ It says you're not allowed to marry your mum. It says you're not allowed to marry your sister, your auntie. Where does it say you're not allowed to marry a pre-pubescent? I'm looking for one verse that you can say, you pinpoint it and say, this is where it says pre-pubescent marriage or whatever is not allowed. So if you're Quran alone, you're steered towards paedophilia, and a severe type of paedophilia, a wife abuse, a severe type of wife abuse. Tafsir Ibnu Katsir, Juz 28, halaman 215. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Abu Quraib dan Abu Asaid. Keduanya berkata, Ibnu Idris memberitahu kami, Mutharrif memberitahu kami, dari Amir bin Salim, dia berkata, Ubay bin Ka'ab berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa kelompok wanita, yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Yaitu, wanita yang masih kecil, wanita tua, dan wanita yang sedang hamil. Maka, lanjutnya, Allah menurunkan firman-Nya, Al-Quran Surah 65 ayat 4. Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi, dalam kurung menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu dalam kurung tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Begitu dalam kurung pula perempuan-perempuan yang tidak haid, dalam kurung belum dewasa. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian juga anak wanita yang masih kecil, yang belum menjalani masa haid, bahwa iddahnya, sama seperti iddah wanita yang sudah tidak mengalami haid, yaitu 3 bulan. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, dan begitu dalam kurung pula perempuan-perempuan yang belum haid. Tafsir Wajiz. Dan adapun perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, yaitu perempuan yang sudah menopause di antara istri-istri kamu, jika kamu menjatuhkan talak kepadanya, maka masa idahnya jika kamu ragu-ragu adalah 3 bulan. Dan demikian pula masa idah, bagi perempuan-perempuan yang tidak pernah haid sepanjang hidupnya, juga 3 bulan. Tafsir Tahlili. Ayat ini menjelaskan, bahwa idah perempuan-perempuan yang yais dalam kurung tidak haid lagi, adalah 3 bulan. Begitu juga perempuan muda, yang belum pernah haid. Iddah, artinya adalah waktu menunggu. Di dalam agama Islam, masa iddah adalah waktu menunggu seorang perempuan, yang diceraikan oleh suaminya, untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi, menurut Al-Quran, seorang anak perempuan di bawah umur, yang belum mengalami menstruasi, bukan hanya boleh dinikahi, tetapi juga boleh diceraikan, dan dinikahi kembali oleh lelaki lain, setelah 3 bulan. Sekarang ini, seorang lelaki dewasa, yang mempunyai ketertarikan seksual dengan anak kecil yang di bawah 13 tahun, atau belum puber, disebut seorang pedofil. Menurut KBBI, pedofilia adalah kelainan seksual, yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual. Itu sebabnya, Muhammad Hijab berkata, bahwa seorang Muslim yang hanya membaca Al-Quran, bisa menjadi seorang pedofilia.
bahkan menjadi seorang pedofilia yang parah. Menurut Muhammad Hijab, larangan bagi umat Muslim untuk menikah dengan anak di bawah umur adanya di luar Al-Quran. Hal ini adalah hal yang bagus, karena berarti umat Muslim tahu bahwa melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur adalah sesuatu yang tidak baik. Namun, apa yang dikatakan oleh Muhammad Hijab ini menimbulkan polemik yang lain. Al-Quran Surah 5 ayat 87 berkata, "Janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik, yang telah Allah halalkan bagi kamu." Jadi, Muhammad Hijab membuktikan bahwa umat Muslim telah mengharamkan untuk menikahi anak di bawah umur, yang telah dihalalkan oleh Allah, di dalam Al-Quran Surah 65 ayat 4. Lagi pula, Nabi Muhammad sendiri memberikan teladan dengan menggauli Aisyah, yang masih di bawah umur. Hal ini ada di dalam banyak hadis, salah satunya di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, nomor 4761. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah, saat ia berumur 6 tahun. Kemudian, beliau hidup bersama dengannya, dalam kurung menggaulinya, saat berumur 9 tahun. Jadi, jika kamu adalah seseorang yang masih mempunyai akal sehat, kamu tidak akan mau jika anak perempuan kamu menjadi janda. Apalagi, sudah menjadi janda ketika anak kamu masih kecil. Masih di bawah umur, yang bahkan belum pernah datang bulan. Kamu tidak akan setuju dengan Al-Quran Surah 65 ayat 4 yang menghalalkan seorang anak di bawah umur untuk kawin cerai. Jika kamu tahu bahwa melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur adalah sesuatu yang tidak baik, dan kamu tahu bahwa pedofilia adalah gangguan kejiwaan, maka kamu tahu bahwa Muhammad bukan teladan yang berakhlak paling mulia, dan Al-Quran bukan firman Tuhan. Jika kamu masih mau ngotot bahwa pernikahan di bawah umur adalah sesuatu yang lazim di Arab pada zaman Muhammad, berarti kamu berkata bahwa Al-Quran dan teladan Muhammad memang sudah tidak sesuai dengan zaman ini. Oleh karena itu, kamu perlu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, kamu mau lihat dari sisi manapun, Muhammad memang bukan Nabi, dan Al-Quran memang bukan firman Tuhan. Sekarang kamu sudah tidak punya alasan untuk percaya bahwa Muhammad adalah Nabi, dan kamu sudah tidak punya alasan untuk percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan. Jika Anda hanya melihat Al-Quran, Anda akan mendapatkan indikasi bahwa Anda boleh melakukan hubungan seksual dengan anak berusia 5 tahun. Alasan haram untuk melakukan hubungan seksual dengan anak berusia 5 tahun tidak ditemukan dalam Al-Quran sama sekali. Jika Anda hanya membaca Al-Quran, itu halal. Halal untuk melakukan hubungan seksual dengan anak berusia 5 tahun. Surah At-Talaq, Al-Quran Surah 65 ayat 4, Allah memberitahu kita, siapa yang boleh kamu ceraikan, dan siapa yang tidak boleh kamu ceraikan. Dan kemudian dia berkata, Wali Lam Yahid. Dan orang-orang yang belum pernah puber sebelumnya. Dan omong-omong, ini sangat penting di sini. Saya ingin semua Muslim menyadari hal ini. Alasan mengapa kita tidak melakukan hubungan seksual dengan anak berusia 5 tahun, dan 6 tahun, dan 7 tahun, atau apapun, bukan karena pubertas. Tunggu sebentar, apa yang kamu katakan? Bukan karena pubertas, karena ada ayat itu di Quran. Sebenarnya itu mengatakan, Lam Yahid, mereka tidak pernah pubertas sebelumnya. Kamu tidak bisa memutarbalikkan itu. Tidak ada dikatakan dimanapun juga, di Quran, bahwa wanita harus sudah puber. Saya tantang Anda untuk menemukan satu ayat di dalam Quran, di mana dikatakan, Anda tidak diizinkan menikah seseorang karena menyakiti, atau Anda tidak diizinkan berhubungan seksual karena menyakiti, atau Anda tidak diperbolehkan menikahi seseorang karena pubertas. Jadi jika Anda seorang penganut Quran saja, Anda diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan anak berusia 5 tahun. Berikan saya satu ayat dalam Quran yang mengatakan wanita harus sudah puber. Satu ayat, saya mau satu ayat dalam Quran, dari awal buku sampai akhir buku, yang mengatakan bahwa perempuan harus sudah puber. Oke, jadi itu halal menurut sudut pandang Anda. Anda tahu, di dalam Quran dikatakan Anda tidak boleh menikahi ibumu, Anda tidak boleh menikahi saudarimu, bibimu. Di mana dikatakan, Anda tidak boleh menikahi anak yang belum puber. Saya mencari satu ayat, yang bisa kamu tunjukkan dengan tepat, yang mengatakan disinilah dikatakan, pernikahan sebelum puber tidak diperbolehkan. Jadi jika Anda percaya Quran saja, Anda mengarah ke pedofilia. Jenis pedofilia yang parah. Seorang penyiksa istri. Jenis penyiksa istri yang parah.